Halo Sobat NK, kembali lagi bersama aku, Fisio Adit, fisioterapis dari NK Health. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai geriatri. Apa sih itu geriatri? Geriatri adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai keadaan-keadaan fisiologis dan penanganan-penanganan kesehatan pada orang lanjut usia. Seiring bertambahnya usia pada seseorang, atau kita bisa katakan lansia, lansia akan mengalami proses degeneratif atau proses penurunan pada tubuhnya. Yang pertama, ada penurunan muskuloskeletal atau penurunan kekuatan otot. Yang kedua, ada penurunan mobilitas ataupun gerak aktivitas daily living yang bisa dikerjakan oleh lansia. Dan yang ketiga, ada penurunan keseimbangan yang akan berkurang seiring bertambahnya usia pada lansia itu. Nah, apa sih peran penting fisioterapi untuk lansia? Jadi, peran penting fisioterapi untuk lansia adalah menjaga dan menstabilkan kekuatan otot, mobilitas, aktif daily living lansia, dan keseimbangan pada lansia itu sendiri. Berikut latihan yang cocok untuk menjaga kekuatan otot, mobilitas, dan keseimbangan untuk lansia. Ikutin terus videonya! Nah, sudah pada tahu kan latihannya bagaimana? Mudah bukan? Jika teman-teman ingin melakukan latihan ini di rumah, disarankan dilakukan oleh pendamping agar hasil latihan ini lebih maksimal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Salam sehat!